Pengalaman susah jeng bunga salah seorang bayangkari kaguar nalika jadi tenaga medis anu COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur. Dinama habuna sesalat COVID-19 kiwari, tenaga medis kudu ekstra di nangarawat pasien tapi yang ngorbankan waktu jeng tanagana. Salah seorang tenaga medis di RSUD Cianjur nampak piagam pangajen tiga ruak kapori anu tayalian ti ketua bayangkari pusar. perjuangan para tenaga medis di nangalawan COVID-19 tapi kaki warita can pungkas. Eta para tenaga medis te mangrupa garda pangharep Anumerangan COVID-19 tapi ngorban ngorbankan waktu, tanaga, pikiran, samalah nyawa demi nyelamatkan mang ratus-ratus tapi rebu ribu-ribu pasien kalawan status ODP, PDP, OTG tapi reaktif COVID-19. eta para tenaga medisste samalah tepikahhese Mulang Kaiima, kereppungan kula wargana demiyinglar Sume Barnasa salad. Rasaasiun Turtakawang Mapaesan Kahipan sappopoe para tenaga medis, tapi disagerngan eta para tenaga medis oge kudu Boga tanggung Jawa pi kenanganan para pasien, serta negerken jiwa para pasien. Di satu kanggen rasa summant perjuangan anu tembong ken tehnyakarruk rasa kalowang anu gedepangakitu para tenaga medis gede resikona lantaran gampang kartepaan. rasasa susah jeung bungah nah jadi tenaga medis salila coppi 18 Kiwari rasasaku seraasa orang bayang kari anu jadi tenaga medis piken ngungkulan kopi18 di rumah sakit Umuum daerah Cianjur. Prihatina nyaeta boga waktu anu kawatessanan pikenri umum pulung jengkula warga. Diantikitu masih repassen anute jujur tur kooperatif nalika U Ubar, Lir anu Tepadulikana resiko anubiswai karandapan, samalah repassen anu Mondah tepi Kanam Balang, kukituna perjuangan tim medis anu ngepriken Tanagasaagemlengna kawas anute diajenan. Ari bagjana nyata tenaga medis ngucap syukur di bere kasempatan piken bisa nulunganjal Maria Dina nangenan para pasien lu Yukana Sumpah profesi rasa kompak jeung Sirih rojongng anu jadi Cingis ka Bagja di Nasa Jeroning rasa kalauwangna Lian tigitu nalikanya had depan sasaat kopi 18 para tenaga medis nampak kesempatan piken di alajar elmu Anyar. lantaran eta COVID-19 jenis virus anyar, Ukituna rehal anu anyar kealaman dina prak-prakan ngarawat para pasien. Sakuman kaalaman, kealaman kusal seorang tenaga medis bayangkari Risa Desianti Effendi. Dirina teh garwa salah seorang anggota polisi. Saprak tahun 2008 dirina digawe jadi perawat di rumah sakit umum daerah Cianjur, Jawa Barat. Adi Carogena mancen di kepolisian resort Cianjur. Untuk suka dukanya, kalau kita sebagai tim medis, kalau pas lagi kita tugas di sana, dukanya itu pertama kan banyak masyarakat atau pasien yang kalau udah di di diagnosis baru gejala pun masih mereka itu menolak gitu, menolak untuk menolak untuk dirawat, menolak masih belum bisa menerima. Nah, duka dukanya itu kita itu jadi ekstra. Kenapa ekstra? Pertama kita bukan hanya mengobat, bukan hanya merawat apa uh, keluhannya tapi psikologisnya pun psikologis pasien pun kita harus benar-benar perhatikan sebenarnya lebih ke psikologisnya kadang orang yang tanpa gejala pun uh, psikologisnya itu masih kita ya harus lebih banyak memperhatikan psikologisnya jadi kita lebih banyak di pasien lebih banyak. Dirina miharap sakum nawarga di pasien tetap ngarojong kepada tenaga medis lebah ngungkulan para pasien dinamang mangsa Covid-19 kiwari Heri Setiawan Bandung TV